Cara ngelipatnya gimana? Nih, cara ngelipatnya ambil satu gini, ya. Oh. Terus ngikutin aja. Ikutin sampai terakhir. Satu enggak apa-apa, nanti bisa diatur. Nah, di sini boleh satu lagi. Isiannya telur. Jadi yang kita bikin di. Pak Meri ada penggaris juga? Gak ada, kok masih mau pakai penggaris? Harus simetris tangannya. Kumpulin tenaga. GG gak tuh? GG good game. Ayam gak bisa diambil. Kenapa di atas ayam sama mozzarella itu kan biar ngikut makanannya. Kacang mentenya. Chef, siap. Bedanya pisau ini sama itu apa? Tumpul. Oh, bedanya itu dah. Iya, karena itu buat main-main kan. Berapa kasihnya? Satu aja. Oke. Okay. Lagi? Wijen. Telur ya. Tadi Arafi telepon aku sih, kamu pergi gitu katanya. Iya, makanya tadi AA. Kamu nih, bagus banget. Nih, punya aku. Bagus kering banget. Ya jadinya ya? Kering, crispy. Ntar ada bumbu kering. Ini punya Dimas. Oh, yang gede. Nah, silakan kalau mau di topping pakai saus merah. Ini sausnya. Coba yang satu nih. Coba yang satu nih, gimana nih? Nah, itu dia menu dari saya kali ini ya. Kalau misalkan berkenan, silahkan bikin di rumah dan bisa dikombinasi yang lainnya selain ayam. Ini apa namanya, Chef? Ayam saus sambal merah. Ayam saus sambal merah.